Ketua Dewan Masjid Kota Jambi, Haji Syarif Pasha, menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Langgar At-Taubah RT03 Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dalam kesempatan itu di hadapan warga, Fasha mengatakan sebagai Ketua DMI Kota Jambi sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masjid-masjid dan langgar yang ada di Kota Jambi. Fasha juga mengungkapkan rasa terima kasih karena telah diundang di Langgar At-Taubah untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini pula, Fasha mengajak para orang tua untuk terus membekali pendidikan agama kepada anak-anak. Fasha mengatakan Pemkot Jambi akan merekrut 80 orang tahfiz Quran yang akan ditempatkan di sekolah dasar di Kota Jambi. Baik, malam ini kami berada di Langgar At-Taubah di RT03, Kelurahan Kenali Besar, menghadiri undangan peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW. Kami selaku Ketua Dewan Masjid Kota dan tadi juga kami memberi arahan tentang pembangunan langgar ini yang insya Allah nanti akan menjadi atensi bagi kita, perhatian kita untuk peningkatan sarana-prasarana langgar ini. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, salam Tribrata. Jalan di komplek perumahan ini juga yang insya Allah menjadi PR kami.